Sahabat senior yang dikasih Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya adalah Pendeta Emeritus Iman Santoso dari GKI Salatiga. Judul renungan kita saat ini adalah Masa Depan Cerah, dan kita bersama-sama akan melandasinya dengan firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Percaya yang beri kita menang. Demikianlah Ibu Della mengulang-ulang lirik lagu tersebut dengan suara paronya. Suaminya bergurau, "Kenapa lagunya tidak selesai-selesai ya? Kalimatnya itu-itu saja seperti kaset rusak." Alih-alih tersinggung, Ibu Della tertawa dan semakin bersemangat mengulang lirik lagu tersebut. Ibu Della tahu suaminya sangat paham makna lirik lagu itu baginya. Sejak lama, setiap kali ada kekhawatiran yang mengganggunya, ia akan menyanyikan lagu tersebut. Bagi Ibu Della, lagu itu mengingatkannya dan mengandalkan iman untuk mengusir pikiran negatif yang menyebabkan kekhawatiran. Sahabat lansia, bagaimana cara Anda menghadapi kekhawatiran? Meski telah berulang kali Tuhan menyatakan rancangan baiknya bagi kita, toh bisa saja kita tetap merasa khawatir. Begitulah kedagingan kita sebagai manusia. Mudah terhanyut oleh pikiran yang melayang ke masa depan. Namun syukur kepada Allah yang sudah berjanji tentang masa depan cerah bagi kita yang percaya. Tinggal sekarang bagaimana kita terus mengingat dan yakin akan janjinya kepada kita. Jika Ibu Della melakukannya dengan melantunkan lagu rohani, kita pun bisa mencobanya. Tidak masalah suara kita parau, asal hati kita tidak risau. Mari kita berdoa. Bapa, janjimu sungguh meneguhkan dan menguatkan kami menjalani hari demi hari. Bersamamu, masa depan kami akan baik dan akan selalu baik. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.